Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dalang dari Napaktila 101. Terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung dan mensupport channel saya sehingga channel saya berkembang. Janganlah melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah isi yang disampaikan. Pakailah hati dan pikiran yang bersih biar tidak gagal paham dan salah paham. Oke, lanjut kita mencari bambu unik. Di sini kita di rumpun bambu petung atau betung. Di sini kita melihat ada bunga bambu petung ya. Di bambu ini cukup lumayan langka. Gak setiap bulan atau setiap saat itu berbunga kalau bambu petung. Sama halnya seperti rebungnya. Rebungnya juga berbeda dengan bambu apus, bambu ampel, dan bambu jawa ya. Kalau ini cukup lumayan lama kalau sedang berbunga atau rebungnya tumbuh. Di sini kita akan menguak ya. Bambu ini, bunga bambu yang konon katanya simbol untuk kemakmuran ya. Ini cukup lumayan banyak. Di benar atau tidaknya itu yang jelas menurut saya, kalau bunga bambu itu simbol kemakmuran, itu benar ya teman-teman. Jadi bukan bunga bambunya, sebenarnya lebih tepatnya itu ke bunganya. Jadi kita sebagai manusia ibaratnya kembang, kembang itu mekar. Jadi di masa jaya kita, selagi kita di atas, kita tetap eling lan waspada biar kita selalu ingat kepada Tuhan, jangan melalaikan ya. Lah, maksud dari bunga bambu simbol kemakmuran. Jadi jangan salah paham kalau bunga bambu itu untuk kemakmuran disimpan jadi makmur, salah. Kita kodratnya manusia itu tetap bekerja dan berusaha ya. Kalau simbol itu gambaran. Jadi bagaimana kita harus biar berbunga, berkembang, itu usaha dan doa. Jadi jangan salah paham, simbol itu hanya gambaran ya, bukan untuk apa-apa. Di sini ada plus-plusnya. Rogo mongso ya teman-teman. Nih nyampe keluar ininya ya. Seperti kayu, padahal ini hanya pohon biasa. Mungkin saking lamanya jadi begitu. Oke, di sini kita menemukan bunga yang seperti kemarin. Bunga suwek atau bunga porang. Ada yang menyebutnya bunga bangkai karena kalau ini mekar, wih, wanginya seperti bangkai. Jadi kalau yang belum tahu, inilah tumbuhannya ya. Seperti ini bentuknya. Itu bunganya seperti tadi. Itu masih kuncup, belum mekar ya. Mungkin satu atau dua hari lagi itu sudah wow, mantul sekali baunya. Tahu kita menemukan keunikan di sini ya. Ini kita menemukan tumpang sari. Itu juga ada, tapi kita nggak potong, kita review saja ya. Paling ntar kita motong nih,
bunganya saja ya. Jadi buat sampel saja bunga bambu itu. Makna yang terkandung itu hanya gambaran, simbol ya. Bunga bambu. Telusuri, semoga kita nemu yang unik-unik. Karena sudah beberapa kali saya menemukan bambu belalai ya di rumpun bambu petung atau betung, cukup lumayan langka juga. Ini ada tumpang sari. Lanjutkan. Tuh ada tumpang sari. Kita nyari yang mudah-mudah saja, itu cukup lumayan susah juga. Di sini ada sabtu ya, sabtu bambu petung atau petung. Kita menemukan RK, rancangan sono, rantai bumi, sisik naga, itu beda nama tapi satu pakem, beda tempat beda penyebutan ya. Sini ada tumpang sari 2 sab. Ini ada rancangan sono. Kalau rancangan sono itu di bambu petung itu cukup sering kita jumpai ya. Kalau yang susah itu di bambu ampel, apus atau bambu jawa itu cukup jarang terjadi. Jadi kalau rancangan sono itu lebih banyak, lebih bagus menurut orang senior. Kalau saya nyarinya yang unik saja. Ada lagi rancangan sono plus, itu sudah sabtu ya, itu lebar, itu sebelahnya biasa, jadi seperti mirip tumpang sari tapi tetap sabtu. Sini juga ada lagi, kita review saja ya. Ini kalau rancangan sono ini nyarinya di bambu seperti ini. Ini banyak sekali ya teman-teman. Nah, di sini kita menemukan yang tadi ya. Ini rancangan sono plus tumpang sari, ini plus double sabtu. Saya sebut double sabtu karena sabtunya 2, jadi double. Kadang ada yang menyebutnya itu rancangan sono kasta terendah atau terbawah. Tapi inti tujuannya sama, jadi nggak usah salah paham. Itulah salah satu pakem yang banyak namanya. Cukup sekian video kali ini. Selalu ikuti channel saya. Bagi yang baru menemukan, monggo di like, komen, subscribe, share bila perlu. Bagi yang sudah subscribe, monggo terus bantu channel saya biar tambah berkembang dan berkembang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.